Hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Ini di depan kita ada apa nih sayang? Ini tuh nasi gilanya Anya Geraldine. Wow, Anya Geraldine jualan nasi gila? Iya, dia tuh baru aja grand opening minggu lalu. Anya Geraldine buka usaha nasi gila, namanya Nasi Gila Bucin. Iya, jadi cintanya Anya Geraldine. Penasaran kan kayak gimana rasanya? Penasaran banget. Sebucin apa sih nih rasanya? Tanpa berlama-lama lagi, daripada kita penasaran juga, mending kita coba langsung. Tapi sebelumnya, di bawah ada tombol subscribe. Pastikan kalian udah tekan tombol subscribe-nya. Dan di sampingnya ada lonceng, jangan lupa ditekan juga ya. Agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. For your information ya guys, saat ini mereka ngadain promo Grand Opening Buy One Get One dari tanggal 26 Oktober hingga 1 November. Nah, tadi kita pesan yang paket B, yaitu nasi gila mozzarella, ayam kriuk plus sambal, dan free-nya nasi gila mercon, ayam kriuk, dan sambal. Nah, selain itu, tadi kita juga pesan yang nasi gila mentai plus ayam kriuk dan sambal. Nah, buat kalian guys yang penasaran dan mau tahu menunya ada apa aja dan sambangnya ada di mana, kalian bisa kepoin di IG-nya di sini ya. Ya udah guys, kita udah lapar banget nih. Langsung aja yuk kita makan. Let's go. Kita buka semua ya. Wanginya enak ya dan menggoda banget. Untuk nasinya ini mereka juga punya nasi kuning ya. Yeah. Jadi tadi tuh kita order, nggak tahu kita yang salah atau gimana. Kita kira tuh ada dapat paketnya nasi kuning ya. Ternyata nasinya nasi putih semua. Semoga aja cocok sama lidah kita dan enak. Yuk langsung yuk kita coba aja. Tapi seperti biasa sebelum makan jangan lupa baca doa dulu. Amin. Kita cobain ya bakso sama sosisnya dulu. Mabar guys. Lumayan pedas. Ya pedas berasa. Nah ini yang mercon ya. Untuk yang nasi gila sambal mercon ini itu pedasnya terasa guys. Jujur ya, sebenarnya aku nggak terlalu sering makan nasi gila, paling bisa dihitung pakai jari mungkin antara satu atau dua. Karena yang kita tahu nasi gila itu kan biasanya sayuran, sosis, bakso segala macamnya yang udah dimasak itu kan agak manis ya biasanya. Ada kecap manis, lebih ke manis, gurih, asin gitu. Ya jadi kita kurang suka. Tapi kalau nasi goreng gila ya sering ya. Iya. Nasi goreng gila mah. Nah tapi kalau ini tuh kalau nasi gilanya kayak gini. Cocok ya sama lidah kita ya? Iya, cocok-cocok aja karena kan rasanya tuh pas, enak, pedes. Mungkin ini si Anya bikin kreasi dan inovasi kali ya dengan nasi gilanya yang kayak gini. Bisa ada mozzarella, ada mentai, kayak gini jadi nggak lazim kayak biasanya. Tapi guys, untuk semua menunya ini kayaknya yang bedain cuma topping yang sosis baksonya itu ya, yang divariasiin. Iya, untuk ayamnya kayaknya semua sama deh. Yaudah kita coba ayamnya yuk. Yuk, cheers. Mabar guys. Ayamnya enak. Daring. Kriuk. Gurih. Dan pedas pastinya. Selanjutnya kita coba yang nasi gila mozzarella. Ya. Wah, mozzarellanya udah membeku guys. Karena udah nggak panas jadi nggak meleleh. Kita coba ya. Warnanya gelap ya. Enak sih, unik. Rasanya unik. Ini sambal apa sih? Ini nggak terlalu pedes sambalnya, karena rasanya yang ini kurang pedes. Kita ambil sambal yang di ayamnya ya guys, biar berasa pedesnya. Berarti untuk ayamnya ini semua sambalnya sama ya? Iya benar sama. Oke. Cuma yang bedain pas di topping bakso sosisnya aja itu sambalnya beda-beda. Coba ya. Jadi lebih enak nggak?
pedas si sambal. Iya, ada pedas, asin, gurih. Nanti kita coba. Guys, sambalnya. Untuk ayamnya. Padahal kita order dari tadi, tapi masih tetap garing ya? Iya. Masih kriuk-kriuknya itu berasa. Ini nggak ada tulang, guys. Oke, kita lanjut dulu ke menu berikutnya ya. Yang ini nih, yang paling unik. Nasi gila mentai. Nah, untuk yang nasi gila mentainya, itu kita dapat telur ya, guys. Telur dadar, telurnya lucu nih, bulat. Bisa order yang telur mata sapi juga ya. Udah, penasaran kita coba ya, cocok nggak ya kira-kira? Ini kan kekinian banget nih yang mentai-mentai ginian. Kira-kira dibikin ke nasi gila cocok nggak rasanya? Kan? Enak-enak aja sih, dicampur pakai nasi, sosis. Cocok-cocok aja ya. Tapi tergantung selera lagi sih. Tapi kalau buat teman-teman yang benar-benar penggila atau pecinta mentai, kayaknya ini enak deh buat kalian. Soalnya kita yang nggak terlalu pecinta mentai aja bisa masuk kan, cocok tuh lidah kita gitu. Nah, buat kalian yang penasaran nih, kayak gimana rasanya, atau yang udah ngiler lihat kita makan, kalian buruan coba deh. Ini sih worth it ya buat dicoba ya. Dari segi harga juga nggak terlalu mahal, dan nggak, dibilang murah sih nggak murah juga. Tapi dibilang mahal, ini juga nggak mahal dengan menu yang sebanyak ini, guys. Ini cocok banget kalau kita order buat lunch, buat yang di kantor, atau yang lagi WFH di rumah. Ini boleh dicoba nih, guys. Pasti ngenyangin banget. Dan untuk menunya juga banyak, kalian bisa cek order di Gojek atau di Grab ya. Oke guys, sedikit review dari kita ya. Yang pertama dari packaging, bagus ya packagingnya ya. Ada dari luar aja gambarnya udah menarik, ada foto A-nya. Terus aman juga, ini kuat, kokoh, jadi dan bersih juga ya. Cuma sedikit saran dari kita buat store yang jualan, buat mbak-mbak atau mas-mas kasirnya atau siapapun itu, kalau bisa di kotak packagingnya itu ditulisin menunya, jadi apa yang kita order itu ditulisin di sana. Misal ini yang mentai, ini yang nasi gila mercon atau apa, jadi kita selaku customer udah tahu, langsung dapat, langsung ambil ini menu kita gitu. Jadi nggak mesti harus buka dulu cari-cari menunya yang mana gitu. Dari segi porsi gimana menurut kamu? Ini kalau dari segi porsi cukup lumayan banyak ya. Ini tuh pas kalau untuk kita makan siang, mau yang di kantor ataupun di rumah. Yang pasti ini ngenyangin banget ya, guys. Iya, benar. Nah, untuk dari segi rasa, menurut kita sih ini enak ya. Iya, enak. Ini tuh pedasnya tuh dapet, gurihnya dapet, pokoknya enak. Tapi yang nggak enak-enak banget gitu, guys. Iya, benar. Yang pasti enak dan worth it buat dicoba. Iya. Oke. Nah, dari ketiga varian yang udah kita coba ini, kalau disuruh ranking nih, guys, mulai dari yang enak sampai yang kurang enak, menurut kita yang paling enak yaitu nasi gila mercon. Ya, nasi gila mercon. Itu pedasnya tuh nikmat, guys. Iya, benar. Bukan pedas yang enggak enak dimakan gitu ya. Ini malah pedasnya nafsuin. Iya, benar. Nah, untuk yang kedua, itu nasi gila mozzarella. Iya. Untuk bumbunya, topping sambal yang sama bakso, sosis, dan ditambahin keju mozzarella, itu perpaduannya tuh enak ya. Iya, enak. Rasanya tuh unik. Dan untuk yang ketiga yaitu nasi gila mentai. Nah, nasi gila mentai ini enak, apalagi buat anak-anak zaman now nih. Iya, benar. Yang pencinta mentai pasti suka banget ini. Cuma buat kita yang udah tua-tua begini, agak kurang cocok aja sih di lidah kita. Balik lagi ini ke selera masing-masing ya, guys.
Oke guys, kita melanjutin ngabisin makanannya dulu. Jadi sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Karena subscribe dari kalian merupakan support untuk kita, agar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Mari kita makan.